Okay, assalamualaikum guys. Okay, ini adalah video pertama saya berkenaan dengan SAX8 GTE. Okay, ini adalah barang-barang dia lah. Bila kita dah unboxing, yalah maklumlah saya pun first time beli barang baru, agak teruja juga. Okay, dia ada berapa bag? Yang ditulis nombor ni ada 11 bag. Okay, ada 11 bag. Bag pertama, kalau tak silap saya ni macam ada lower arm belakang, then mounting untuk differential belakang, dan juga suspension bracket. Bag nombor 2, tak silap saya ni macam belakang punya kot. Ha, belakang punya shock tower. Ni ada bearing, axel, steering linkage, hub belakang, dan ni untuk depan. Okay, ada lower arm depan, dua keping, hinge pin. Ha, tu je lah setakat ni tengoknya. Okay, bag nombor 5 ada shock tower depan. Okay, shock tower depan ni agak menarik sebabnya dia ada shock tower dia. Version dia lebih kurang macam shock tower depan version 3.1. Okay, cuma setakat ni design belah atas tu lah. Okay, cuma yang perbezaan ketara adalah petak tu lah. Petak ni longkang nak masuk dekat diff punya mounting tu. Okay, dan bag nombor 6 ada hub depan. Hub depan dia bagi 10 degree. Ni saya rasa dia punya apa ke nama dia tu, yang mounting belah atas chassis tu, dan ada mounting untuk motor ni tak silap saya ni. Okey, kalau lebih kurang tu wallahualam lah, saya pun tak tahu lagi. Okey, ni depan juga ada aircomman set. Ni ada motor punya slide. Lepas tu ni bumper depan lah. Bumper depan dia pun Tak sama macam Cobra punya version. Okay, ni diffuser set dengan strap, battery strap. Screw dia kali hitam, bhai. Guys, screw tayar tu kali hitam. Differential case, differential belakang. Belakang kot. Okay, ni pun belakang depan dia tulis atau kan. Ni solid axle. Solid axle dan dia menggunakan 44T untuk spur dia. Pemilihan yang agak ketara dia punya ni. Okay, ground gear saya tak tahu berapa sebab dia ke belakang kan, malas nak buka lagi. Okay, dan tertera kat situ SAX8 GTE. Itu yang paling penting. Okay, shock oil ni bagi, saya tengok pun terkejut lah, 1200 punya CSTU. Boleh tahan keras lah, padu ke lah. Tapi saya pun tak tahu, tak tengok lagi dia punya suspension punya shock piston punya lubang besar mana. Dia ada grease. Oh, diff oil dia bagi 80,000 guys. Okay, dan ni adalah shock bag dia. Shock bag dia bladder biasa,
Blader adalah biasa, macam biasa je lah kot. Lubang shock piston tu nampak agak besar, dan spring dia tu pun nampak besar lah gelung dia tu. Okay, yang paling penting kalau kita beli baru, yang paling penting barang rare adalah, tada, USB. Thumb drive dia, dia akan bagi thumb drive berserta dengan stiker-stiker yang sepatutnya lah. Then, okay, ini adalah chassis dia yang mana agak panjang juga. Agak panjang sebab dia nak mount dekat sini diffuser tadi. Okay, lubang ni saya tak pasti untuk apa. Saya tak pasti untuk apa lubang ni. Nantilah kita akan start pasang lah. Tapi bukan hari ni yang jelas ni. Hari ni saya nak peluk rakap dulu. Okay, itu saja daripada saya. Terlebih terkurang minta maaf lah. Okay, thanks.